Siapkan terong, cabai dan tomat, bawang merah dan bawang putih. Setelah itu, potong terong sesuai ukuran yang diinginkan. Jangan lupa sambil direndam air ya, supaya warnanya tidak cepat berubah jadi coklat. Setelah itu, iris bawang merah, bawang putih, lombok, dan juga tomat secara tipis. Panaskan minyak secukupnya. Jangan terlalu banyak, cukupnya saja. Tunggu sampai minyaknya sudah agak panas. Setelah minyaknya panas, kita masukkan terong yang tadi untuk digoreng terlebih dahulu. Digoreng sampai agak kering. Setelah warnanya sudah mulai kecoklatan, kita sudah bisa angkat terongnya terlebih dahulu. Setelah itu kita goreng terongnya selanjutnya sampai tumis bawang merah dan bawang putih. Sampai harum. Setelah itu masukkan cabai dan tomat. Aduk-aduk sampai sudah bau wangi. Masukin terong yang sudah digoreng tadi, aduk-aduk. Kasih air sedikit. Setelah itu kita kasih garam secukupnya, penyedap rasa secukupnya, dan gula secukupnya. Setelah itu kita aduk-aduk semuanya. Setelah tercampur semuanya, koreksi rasa. Kalau rasanya dirasa kurang asin, tambah lagi garam atau penyedap rasa. Ditambah kecap lebih nikmat bagi bunda-bunda yang mau menambahkan kecap. Oke, selesai. Oke, terong tumisnya sudah siap dimakan. Bakalan nagih dan